Jackson. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ngambil aku ya, Ciko, di acara ngoceh, ngomong cengengesan bareng konco. Yaiku tentang usaha konco, terus mari ngono kegiatan-kegiatan konco sing cukup menarik dan cukup berhasil lah. Iki aku ambek Pak Dayat. Pak Dayat, nami panjangnya? Hidayat. Hidayat. Jenengan Pak Mukson. Pak Mukson jenengan? Pak Darmawan. Pak Darmawan. Nah, niki lak wonten pundi niki, Pak? Tepate di kawasan Gumandar Forest. Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Jawa Timur Indonesia. Tumut Prigen iki nggih. Prigen. Tumut Prigen. Nah, niki lak asline alas nggih ya? Nggih. Nggih. Niki jenenganan kelola. Nggih. Anjine namine Gumandar apa? Kawasan ini memang kawasan Gumandar, nami tempat blok semacam napa nggih tempat sumber mata air. Sumber mata air. Tepatnya nama Gumandar itu adalah nama sumber mata air yang ada di lereng Gunung Arjuna yang dinikmati oleh dua desa dan dua kecamatan. Intinya dua desa itu masuk di dua kecamatan. Kecamatan Prigen dan Kecamatan Purwosari. Oh, Kali Purwosari. Iya. Oh. Terus mari ngoten jenengan iki selaku nopo Pak wonten mriki? Saya selaku ketua LMDH. LMDH itu lembaga masyarakat desa hutan mitra perumprutani yang dalam hal ini mengelola hutan negara. Santai mawon Pak ngomong. Iya. Niki los kok. Iya. Jadi prinsipnya kami bersama-sama dengan perumprutani mengelola hutan negara dalam beberapa jenis kegiatan, meliputi kegiatan penanaman kayu produksi, agroforestry yang meliputi penanaman kopi, buah-buahan, dan beberapa jenis tanaman perdu. Selain itu juga kami mengelola kegiatan wisata alam, karena potensi yang ada di kawasan hutan yang dengan pemandangannya yang indah, udaranya sejuk, itu salah satu tujuan wisata saat ini yang sedang digemari oleh masyarakat. Nek jenengan Pak, selaku nopo dan mriki? Di Gumandar Forest ya, ini ini dulu memang tetap naungannya adalah LMDH, gitu kan. LMDH di masyarakat itu kan ada petak-petak yang memang dikelola oleh masyarakat anggota LMDH, gitu kan. Lah saya membantu Pak Dayat ini, yang lahannya Pak Dayat ini dikelola menjadi sebuah wisata alam. Konsepnya dulu ekoturism, jadi wisata yang berbasis pada apa itu namanya, pemeliharaan lingkungan. Nah, berbasis pada lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, dan ada pemberdayaan masyarakatnya. Berarti sampai ini koyok penghubung ya Pak istilahnya? Bukan pengelola. Pengelola juga di pengelola, jadi ada namanya manajemennya. Masuk di manajemen. Masuk di dalam manajemen. Berarti Gumandar ini bukan milik perseorangan Pak ya? Bukan, jadi pengelolaannya atas nama lembaga LMDH Ngudi Lestari itu dinamakan Gumandar Forest. Oh, dinamakan Gumandar. Namanya Gumandar Forest yang mengelola lembaga masyarakat desa hutan tadi. LMDH tadi. Kebetulan pengelola utamai jenengan ini Pak Dayat ini ketuanya. Ketuanya Pak Dayat. Iya. Kalau berbicara kawasan yang dikelola oleh LMDH itu banyak luas seluruh. Nah, tapi kan untuk petak yang di sini ada spot namanya Jendela Langit, ya, gitu kan, terus ya, spot macam-macam lah. Ada camping ground. Camping ground, lah itu yang dikelola oleh. Yang dikelola. Selaku Pak Dayat loh ya. Ya. Nah, selaku LMDH mengelola keseluruhan. Mengelola seluruh namanya kawasan hutan pangkuan desa Jatiarjo. Oh, hutan pangkuan desa Jatiarjo. Itu masuk perhutani Pak ya? Masuk semua kawasan yang dikelola oleh perumperhutani. Bukan sing itu ya, apa itu? Tahura Air. Tahura. Bukan ya? Oh, beda lagi berarti. Terus Pak, Gumandar ini berdiri mulai kapan sih? Gumandar Forest resminya kami tahun 2019. Oh, baru kemarin berarti. Baru kemarin. Baru kemarin loh Kak ya. Sebelumnya kita berkegiatan wisata bike park, sepeda gunung. Oh ya, ya. Downhill itu kan waktu itu. Nah,
Selanjutnya kita kembangkan ada beberapa wahana spot selfie, ini jendela langit, terus camping ground, dan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pertanian organik, perkebunan kopi dan buah-buahan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke kawasan Gumantar Forest ini. Lah, untuk Gumantar Forest sendiri, Pak, yang untuk yang di sini nih, Pak, ya, ini hanya untuk wisata ekopark saja atau ada penanaman beberapa jenis tumbuhan gitu enggak sih, Pak? Ada paket tersendiri. Oh, ada jadi paket tersendiri. Ada beberapa kegiatan yang kami tawarkan pada wisatawan. Salah satunya adalah jeep trekking. Ya, jeep trekking, terus camping ground, ada penanaman lahan kritis. Nah, kegiatan penanaman lahan kritis tentunya di sini akan kita tempatkan pada lahan-lahan yang tidak ada tegaannya. Di mana wisatawan bisa melakukan kegiatan penanaman, bahkan yang menanam tadi bisa mengklaim itu hasil upayanya untuk mengkonservasi kawasan sini. Nah, kalau perlu misalnya tanam satu pohon dinamakan pohon Pak A, Pak B, boleh begitu. Berarti masyarakat juga boleh ikut turut serta ya? Ikut turut serta mengkonservasi dan melakukan kegiatan penanaman di kawasan ini. Dan nanti ada edukasi. Ada edukasi ya. Edukasi terkait dengan penanaman kopi, mulai dari penanaman, pemanenan, sampai menjadi wedang kopi. Wedang kopi. Soalnya kan beberapa kopi di sini tuh kan ada yang terkenal, Pak, ya? Iya. Ya, makanya semuanya kami sinergikan, kegiatan wisatanya kami Gumantar Forest, kopinya pun juga kopi Gumantar. Kenapa begitu? Ya semuanya karena bersumber pada sumber mata air Gumantar. Kalau jenengan sendiri, Pak, tentri kini ki petani nopo-nopo? Kalau petani ngeruput, ngerawat lembu. Ngerawat lembu, ya. Soal wonten koyo ngeten niki, Pak, seneng nopo mboten sih? Seneng ya, atau si rame ya, aman. Tapi selama niki ya, Pak, selama wonten Gumantar Forest niki, ada nggak sih, Pak, pihak-pihak tertentu sing mungkin ada sing kayak pertentangan atau gitu, nggak seneng gitu, Pak? Tentunya dalam hal ini ada segi positif dan negatifnya ya. Tapi pada prinsipnya apa yang kami lakukan itu demi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, di mana dengan potensi wisata yang banyak naik ke sini, ada banyak hasil panen masyarakat yang bisa langsung dibeli oleh para wisatawan, sehingga ada peningkatan hasil, itu satu. Berarti masyarakat sekitar juga ikut turun serta merasakan ya, Pak? Merasakan secara langsung, di samping itu masyarakat bisa juga dengan adanya kegiatan wisata ini punya usaha-usaha lain, ya tentunya di situ bisa jasa angkut, ojek, maupun jeep, terus ada juga yang buka-buka warung di pinggir jalan. Soal perizinan itu, Pak, sulit nggak sih, Pak, waktu untuk menjadikan Gumantar Forest ini izinnya waktu itu? Terkait dengan ini, soal perizinan, kami tadi seperti yang saya utarakan di awal, dalam pengelolaan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani itu konsep secara umum mulai tahun 2005 itu secara resmi dikerjasamakan dengan masyarakat yang meliputi ruang lingkup pengelola, 5 ruang lingkup pengelolaan tadi. Jadi secara otomatis potensi yang ada itu sudah ada aturan boleh dikelola secara langsung, cuman yaitu tadi yang mengelola harus LMBH dan Perum Perhutani. Nah, kalau ada pihak luar selain LMBH dan Perum Perhutani itu baru harus izin terlebih dahulu. Jadi soal perizinan itu memang sudah merupakan sebuah aturan konsep umum. Ibaratnya kami yang ada di pinggir hutan memanfaatkan potensi yang ada di hutan,
Begitu sebaliknya, masyarakat yang di pinggir laut memanfaatkan potensi yang ada di laut dengan berkegiatan wisata di pantai. Oh, ya, benar. Saya baru tahu, Pak. Jadi, salah satu pengelolaan hutan itu, salah satunya adalah wisata. Memang ada, tertuang di dalam aturan. Itu ya, penanaman kayu, salah satunya adalah termasuk pengelolaan wisata. Boleh dijadikan wisata itu boleh gitu loh. Dan memang itu boleh gitu. Masuk di dalam 5 ya. 5 komponen itu, salah satunya adalah wisata. Lah kebetulan di sini karena potensinya kita lihat bagus untuk wisata, maka dikembangkan itu. Dan dampaknya bagus pada masyarakat gitu. Nanti ini kalau sudah berkembang besar kan ya semakin banyak dong masyarakat. Ya. Maka disitulah ada konsep pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakatnya seperti itu. Termasuk nanti akan kalau edukasi kopi itu ada, misalkan anak muda sini mau jadi barista gitu, buka sekolah juga gitu. Iya, itu kan. Berarti dampaknya bisa dirasakan semua masyarakat yang ada di daerah sekitar sini ya Pak ya. Memang target utama kita meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan diri sendiri. Gitu. Rek, keren nih gitu. Sama-sama sejahtera ya. Enggak pentok sing sejahtera, rarek niku lho. Nah, soal ini Pak ya. Ini bukae Gumantar ini mulai jam berapa sampai jam berapa sih Pak? Ya, kalau soal bukanya kita itu welcome ya. Ini wisata alam karena di beberapa pengelolaan di situ ada camping ground ya tentunya 24 jam ya. 24 jam nah, ya, Pak ya. Malam pun kalau ada tamu. Wisatawan atau tamu yang ingin nge-camp di sini, kami tetap welcome untuk menerima mereka. Gitu. Nah, untuk biaya sendiri Pak ya, mulai dari bawah. Kan kalau kita bawa motor mungkin boleh ya. Boleh. Kan enggak semua juga seneng bawa motor ya, jadi kan disediakan kendaraan jeep itu Pak ya. Jadi untuk hal itu transportasi kami tetap siapkan. Jadi bagi wisatawan yang kendaraannya tidak mampu karena ini kondisinya juga trekking nanjak dan berbatu, makanya kami tetap menyediakan angkutan untuk naik ke sini. Kendaraan mereka bisa diparkir di bawah, naiknya ke sininya bisa kami angkut dengan pakai jeep. Nah, untuk biaya sendiri Pak, untuk satu kali naik atau PP itu berapa sih Pak? Satu kali naik itu tergantung kapasitas. Kami kalau maksimal kita bisa 10 orang. Maksimal 10 orang itu jatuh per orang 30.000. Jatuh per orang 30.000. Kalau 5 atau di bawah 5 orang itu 50.000. Jatuhnya per orang 50.000. Itu udah PP ya, Pak? Udah PP. Pulang pergi tapi tidak plus kopi dan makan. Bapak sendiri, Kak, ya. Ya bosnya arek-arek itu. Satu jeep 300.000 lah ya. Nah, kalau jeep itu 300.000 ya. Bisa isi 5 orang. Bisa isi 5 orang ya, Pak. 6 orang dengan supir. Soal masuknya sendiri ada tiketnya kan Pak ya? Untuk saat ini kita free ya. Free, kita ya? Memang membuat ini sebagai awal, titik awal memperkenalkan pada masyarakat. Promosi juga. Promosi kan, juga. Ya, di samping itu sebagai bentuk rasa sosial kami, bagaimana semua manusia yang ada di negara ini, di dunia ini bisa menikmati ciptaan yang maha kuasa bersama-sama. Keren enggak ya? Gratis masuk. Kamu enggak mau tak ajak ke sini. Ayo sini. Gratis. Hari ini lo Kak ya. Tis. Dan kedepannya mungkin bisa gratis. Gitu. Bisa gratis terus. Gratis. Bisa gratis terus, Pak. Gratis terus. Wah, karena ini nanti kan ada resto ya. Oh, ada resto ya, Pak. Ya. Itu tapi enggak ya, boleh bawa makanan dari. Oh, ya, berarti tetap gitu, yang mengelola masyarakat sekitar kan, Pak ya. Ya. Gratis. Gratis lo Kak. Parkir. Rencananya semuanya gratis, cuma makan tetap bayar. Tetap bayar. Masuknya gratis. Bayar, ya. Kalau dari bawah mau naik kendaraan jeep tadi, 300.000 ya. Itu per mobil. Kapasitas maksimal 10 orang. Tuh. Maksimal 10 orang ya. Kamu berdua juga boleh kok Kak ya. Satu orang pun boleh. Satu orang boleh Pak ya. Dengan harga 300.000 tadi. Dengan harga 300.000. Kalau mobil ya, yang bisa naik itu mobil-mobil yang menggunakan gardan, penggerak roda belakang. Oh, kalau penggerak roda depan ya? Pasti tidak bisa. 4x4. 4x4, four wheel drive. Kalau 4x4 pasti bisa. Bangsa Rush, Avanza itu masih bisa.
Tapi kalau R3 anu itu jelas nggak bisa menggerak ke depan. Nah, untuk di Gumandar sendiri Pak ya, Gumandar Forest ini yang ada di wisata ini ya. Ini untuk beli makanan udah tersedia nggak sih Pak, makanan sama minuman Pak? Ya, untuk itu kami siapkan sesuai dengan kemampuan kami karena kami orang desa, orang gunung. Ya, tentunya di sini kami siapkan makanan-makanan yang bisa kami buat. Ada polo pendem, ada sawut sebagai makanan khas sini. Tradisional food, tradisional asli Pak ya. Tradisional food, sayur pun kalau di situ ada apa makanan nasi itu ada sayur gunung. Urap-urap dan yang lainnya. Nasinya nasi jagung. Nasi jagung. Nah, nasi jagung kayak sama ikan asin itu. Ya ampun, ya enak dah Kak ya. Are-are ini loh. Terus di sini ada berapa tempat makan sih Pak, atau food court atau warung gitu Pak? Ya, untuk sementara masih dua. Masih dua. Tapi yang di beberapa di tepi jalan sepanjang jalan ini sudah ada tiga. Ada tiga sing di bawah itu ya Pak. Di bawah berarti lima sama lima, ya. Di parkir bawah. Parkir bawah. Berarti total lima ya. Lima. Sama yang ada di sini semua Pak. Sama. Dan semua itu dikelola sama masyarakat sekitar. Sama masyarakat. Iya. Tapi kalau ke sini misalkan paket rombongan itu bisa. Nanti kan paketnya paket dengan makan. Oh, kan. Oh ada juga ya. Bisa. Ya ada Kak paket dengan makan. Misalkan dari grup mana? Kemarin itu dari Otomax ya. Otomax seluruh Indonesia. Iya. Nah, gitu kan ke sini itu berapa 112 orang. Nah, gitu kan. Nah, itu nanti termasuk transportasinya, termasuk makannya, itu pack nah, sekian gitu kan. Oh, ya tentunya seperti yang kita tawarkan paket jeep trekking tadi itu jatuh di angka 75.000 per orang. Nah, itu yang meliputi 50 untuk kendaraannya, terus 15.000 untuk donasi kawasannya, 10.000 untuk snack plus kopi. Loh, Kak, ya itu loh. Kopinya kopi Gumandar, loh. Berwisata di Gumandar. Loh, paket lengkap. Kalau paket tambah nasi ya tinggal tambah. Loh, tambah ada nasi. Paket-paketnya, kamu jangan perfect khawatir. Bisa 20.000. Ayo wes kesini wes ya, kita nikah di sini ya. Oh ini bagus kalau untuk priwet. Priwet ya. Banyak seumpama banyak. Nih Pak ya, mungkin beberapa tahun ke depan kalau ada wedding paket ada nggak sih Pak tersedia kira-kira? Bisa. Wedding, bisa ya. Nanti ada di dalam paket paket itu. Makanya nanti ini kan masih proses ya. Proses, masih proses ya. Nanti kalau sudah pengembangan. Kalau ya. Boleh tahu ini 2019 bulan apa ya Pak waktu pembukaan? Ya. Januari. Januari. Januari awal berarti tahun. Berarti satu tahun ya berjalan. Satu tahun berjalan. Persis. Iya. Nah untuk kan sudah satu tahun lebih kan bisa menilai sih Pak untuk wisatawan sendiri dari mulai awal sampai ke sini ada kemajuan nggak sih Pak? Yang pasti tambah hari tambah bulan itu semakin meningkat. Semakin meningkat. Yang hadir ke sini jadi saat ini per bulan itu hampir mencapai 2.000 sampai 3.000 orang. Per bulan? Per bulan. Banyak loh ya. Tapi banyak. Kan ini kan ada kendala penyakit wabah corona ini. Ini terpengaruh nggak sih Pak? Ya kemarin sempat kami tutup sementara. Ya. Tapi ternyata dari beberapa pertimbangan ini bisa kita, karena kawasannya cukup luas dan tidak menimbulkan kerumunan, warung pun bisa berpencar, akhirnya kita bisa mengemas ini menjadi kawasan yang bebas COVID-19. Tapi tetap dalam kaidah tetap kesehatan. Dalam kaidah kesehatan, pakai cuci tangan, masuk cuci tangan, pakai masker. Pakai masker. Kebetulan pas merokok jadi maskernya. Jadi maskernya. Ya, Pak ya. Kita sehat. Kalau rokok ngaruh maskeran kan repot Bang ya. Sulit kan ambil makan kacang masuk maskeran ini lo. Arek-arek iku lo anjene ono aja dibahas. Oh, gitu ya, Pak. Berarti ke depan ini akan lebih baik lagi ya, Pak. Otomatis ya. Tetap kami inovatif dalam hal ini. Di samping bagaimana menyesuaikan kemampuan kami, juga menampung saran dan masukan dari berbagai banyak pihak. Itu yang kami butuhkan. Terus Pak, kan ini kan rata-rata yang kesini kan anak-anak muda. Iya. Ada sih nggak Pak, sampai anak muda yang melakukan hal-hal yang di luar batas gitu Pak? Iya, kalau selama itu sih namanya anak muda, tapi ya kalau hal-hal yang berbau sampai
istilah iya. sekarangnya museum dan lain-lain tidak ada. Berarti tetap dalam pengawasan. Tetap dalam pengawasan karena ya itu tadi, ini kawasan hutan di beberapa titik juga masih sakral ya. Jadi mereka akan berhati-hati sendiri secara otomatis. Ada pengawasan dari lelembut. Langsung enggak ya kamu kalau mau mesum di sini ya, ada lelembute ya. Nanti itu muti ongkek. Nah, berarti untuk masyarakat sekitar ini sangat terbantu ya Pak Adanya ini. Ya, dalam hal ini terutama income dari kegiatan wisata di sini, dari kegiatan apa warung-warung maupun dari beberapa paket yang ditawarkan, ada penghasilan yang bisa kami untuk menghidupi dan biaya operasional lembaga, yang di mana lembaga itu mengayomi semua masyarakat yang mengelola kawasan ini. Yang di mana jumlah orang yang mengelola kawasan ini kisaran 500 sampai 600 orang. Duh, banyak yo. Iya. Banyak loh kan. Pengelola hutan. Pengelola hutan, hutan ya. Anggota yang masuk ternaungi dalam wadah lembaga LMBH. Lembaga LMBH tadi. Dan yang menghidupi LMBH ya dari kegiatan wisata ini. Iya. Soalnya kan tadi saya lihat ada yang ibu-ibu tua gitu kan bawa apa gitu jualan di situ juga gitu kayaknya. Berarti nggak hanya warung itu, berarti bukan hanya untuk satu orang, tapi banyak orang ya? Ya, pada prinsipnya kami juga membuka kesempatan usaha bagi masyarakat, orang yang punya inisiatif untuk memanfaatkan potensi ini. Oke. Baik, segitu saja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya tentang Gumandar ini. Ya, buka 24 jam ya. Kalau kamu mau ke sini bisa hubungin Pak Dayat dengan nomornya berapa Pak? Dengan nomor 082331636298 atau ke Pak Mukson 081332309156. Nah, itu nomornya kamu bisa hubungin, nanti tak tulis lagi ya. Ada Instagram sih enggak Pak? Ada ya Pak. IG di situ ada Jendela Langit, ada IG Gumandar Forest, dan ada saya sendiri, Hidayat. Pak Hidayat ya. Atau Kopi Gumandar. Kopi Gumandar. Soalnya di sini sing lebih bagus memang spot-spot fotonya ya Pak ya. Spot foto ya. Selain spot foto ya nuansa. Kita menjual suasana. Iya. Suasananya di bawah ya, wis sumpek Pak di bawah wis hidup piku ya, tonggo-tonggo ngecemes ya, ndek kene enak ka adem ora ya, cukup kita lihat dari sini bagaimana semerawutnya di bawah. Ya benar. Bagaimana sumuknya di bawah. Benar. Kita di sini yang segar lihat orang sumuk di bawah. Dari sini kita bisa melihat, nah itu. Iya benar, pemandangan tol itu kelihatan. Itu kalau malam bagus. Jadi ya, kita bisa lihat kawasan mulai dari Porong sampai Purwosari dari sini. Dari ketinggian, ini ketinggian berapa Pak? 1150. Ya. Nah, sing ketinggalan satu lagi ya. Fasilitas apa sih Pak yang ada, Dek? Ini loh, Green Forest ini loh. Iya, karena Gumandar Forest. Gumandar Forest. Forest. Apa ngobrol sih ngomong apa? Green Forest, Gumandar Forest, Green Forest lah tentara. Iya. Jadi fasilitas yang kami siapkan karena ini wisata alam, jadi ada beberapa spot selfie. Ada lapangan untuk camping, ada tentunya toilet, musola, dan beberapa gazebo yang bisa untuk nyantai bersama keluarga. Ya lawang kata, lo onok musolae, onok WC ini kamu nengek nggak perlu repot lo ada di hutan lo ya, kamu nggak usah peper lo ya, langsung ke WC kak, ya ampun, enak lo kayak, saya tadi udah nyoba enak, adem. Fasilitas air terpenuhi. Terpenuhi Pak ya. Air. Jadi utamanya orang membutuhkan air kan. Air fasilitas di sini cukup banyak. Cukup banyak ya Pak. Ya, cukup banyak. Terpenuhi ya. Iya, cukup terpenuhi dan air sumber. Air sumber pegunungan. Dan niku rasane ngalang-alai aqua Kak ya langsung soalnya. Oke, kayak cukup segitu Pak ya. Terima kasih informasinya ya. Semoga Gumandar Forest ini makin jaya ya dan bisa menghidupi masyarakat sekitar serta apa tadi Pak? LMDH ya Pak. Iya, LMDH ya. Khususnya LMDH ya. Soalnya ngurus hutan niku ra repot lho Kak ya. Sakmono mboi lho.
ngurus anaknya repot tambah ngurus hutan nih lo. Ya apa sih wong-wong iki lo aja nih. Oke, kayak sampai segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak. Umbiin wes, umbi biasa teman biasa. Ambil aktivitas apa tau apa. Karena memikirkan dia itu bukan aktivitas, Cek. Jadi aku gak gelap beraktivitas.